belajar bersama dengan Kopis Bermurni. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas tentang proses kering seperti natural honey. Dan kita kali ini akan membahas bagian-bagian buah kopi. Karena sebelum masuk proses pasca panen, sepertinya kita harus mengetahui ini apa saja bagian dari buah kopi itu. Nah, kopi merupakan tumbuhan dikotil, yaitu memiliki dua keping biji dari sekian banyak buahnya. Ada pula yang berbiji satu dan biasa disebut dengan piberi atau kopi lanang. Namun, jenis piberi sebenarnya adalah anomali atau kelainan yang justru menawarkan keunikan tersendiri. Nah, pada umumnya, buah kopi diidentifikasi dengan dua bagian utama, yaitu perikarp dan seed atau kafe, bean. Berikut ini adalah penjelasan singkatnya. 1. Perikarp. Perikarp dibagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu kulit buahnya, eksokarp, daging buahnya, mesokarp, dan ketiga, mucilage atau cultivar atau cangkangnya. Yang kedua, yakni seed. Seed atau biasa disebut juga dengan coffee bean. Ini adalah biji kopi yang diolah dan kemudian kita ekstrak menjadi minuman untuk dikonsumsi. Dikutip dari sesamecoffee.com.